Apakah boleh diselesaikan dalam satu niat puasa qada dan 6 hari puasa Syawal? Kita selalu jawab. Bagi kita, tak. Hendaklah dia berpuasa 6 hari kerana tak mungkin. Walaupun orang kata, orang buat qiyas. Kalau kita pergi masuk dalam masjid, kita duduk, kita sembahyang zuhur, berarti kita tak wajib dah tahiyatul masjid. Itu fuqaha sebut, qiyas itu ma'afariq. Qiyas itu tak boleh jadi sebab di masjid dibina untuk solat. Kalau kita main masjid, kita terus duduk dia makruh. Kita hendaklah mewujudkan apa-apa solat. Hendaklah melakukan apa-apa solat. Kalau tak ada solat fardu, kita hendaklah sekurang-kurangnya solat dua rakaat. Yang disebut sebagai tahiyatul masjid, yang asalnya kalau kita solat apa pun mencukupi untuk tahiyatul masjid. Kerana jangan duduk, itu tujuannya. Adapun puasa, kita puasa dalam keadaan kita hutang Tuhan. Kata 5 hari kita hutang Tuhan. Lepas tu kita nak bayar hak sunat masuk sekali. Tak mungkin sama dengan orang yang puasa 6 hari lillahi ta'ala sunat dan bayar hutang yang dia hutang Allah Ta'ala 7 ataupun 8 hari yang lain. Saya buat contoh yang mudah. Kita hutang kawan kita RM20. Kita kata, ni hutang hang RM20 itu, kau bayar balik. RM20 ni hutang hang, dan dalam ni juga aku niat aku belanja hang ni. Tambah. Adakah bermaksud telah belanja dia? Dah. Kalau nak belanja kena tambah lagi. Bon RM20 kau atas. Tak apalah, aku niat dua-dua. Aku dapat pahala bayar hutang dan aku dapat pahala belanja. Tak mungkin. Maka dengan itu, sesiapa yang man shoma Ramadan fa atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang puasa bulan Ramadan diikuti 6 hari pada bulan Syawal, fa ka'annama shoma ad-dahr, seperti mana dia berpuasa.